Okey, yang ni dalam 5-10 minit terakhir ni saya nak jawab soalan-soalan macai. Soalan-soalan macai BN. Yang dia kata, oh ini contohnya tadi yang 10%, 6%. Ini saya nak jawab, saya nak. Sebab ini adalah jawab, bila kita dah faham, kita dah tahu GST ini buruk, sekarang kita kena yakinkan kepada rakyat kenapa GST ini kita tak boleh buat. Soalan yang pertama yang dia kata kita kena bersimpati dengan kerajaan. Kerajaan dah banyak tolong rakyat. Sekarang masa kerajaan susah, dia kata kurang sikit duit. Jadi takkan nak bayar cukai sikit pun tak boleh. Kenalah berkorban dengan rakyat. Macam Ahmad Maslan kata ada semalam. Ahmad Maslan kata tak ada kerajaan di dunia ini sebaik Malaysia. Dia kata hanya di Malaysia kita bagi macam-macam duit, subsidi minyak, kita bagi semua dah. Ini satu pun rakyat nak komplain juga, dia kata. Okey. Nak bercakap dengan orang UMNO BN, kita kena menggunakan angka. Dan angka itu memang menunjukkan bahawa negara Malaysia ini kaya, rahmat. Wang Malaysia ni banyak. Kalau ikut data ekonomi, menunjukkan bahawa kutipan cukai dan juga pendapatan negara ini cukup tinggi. Ambil contoh Petronas. Petronas sekarang menyumbang kepada kerajaan 70 bilion ringgit setahun. Zaman Datuk Seri Anwar jadi Menteri Kewangan 15 tahun dulu, Datuk Seri Anwar hanya ambil 3 bilion ringgit setahun daripada Petronas. Bayangkan bezanya, dah naik hampir 25 kali ganda. Maknanya poket kerajaan sekarang ini 25 kali ganda lagi tebal daripada zaman Anwar Ibrahim dulu, daripada duit Petronas saja. Kemudian kita tengok pula cukai. Next slide, kita tengok cukai next slide. Tengok kutipan cukai. Ini adalah jumlah pendapatan negara dalam bilion. Tahun 2003, seteruk-teruk Mahathir dan Mahathir adalah antara manusia paling teruk sekali. Seteruk-teruk Mahathir, dia hanya gunakan 93 bilion saja untuk mentadbir negara. 10 tahun kemudian, di bawah Najib, 2012, dalam keadaan yang tak banyak beza pun zaman 2003 dan sekarang, tak adalah ada jetnya, Rosmah je naik, kita tak naik jet pun. Tak ada perkhidmatan baru pun, tak ada kereta api, laju Ipoh, Ipoh KL, tak ada semua. Tapi dalam keadaan perkhidmatannya semua sama, pendapatan yang negara dah naik daripada 93 ke 208 bilion. Dia dah 3 kali ganda naik pendapatan negara, tapi masih tak cukup duit, masih berhutang dalam 40-50 bilion ringgit tiap-tiap tahun. Maknanya kalau UMNO kata negara tak ada duit dan kita perlu laksanakan cukai baru, pembohong. Sebab kutipan cukai dan pendapatan negara naik mendadak tiap-tiap tahun tu, daripada 2008 banding dengan 2012, daripada 160 bilion naik 208 bilion, 50 bilion dalam masa 4-5 tahun. Banyak tu. Tapi oleh kerana walaupun pendapatan negara naik berkali ganda, tetapi yang makan jerung, yang makan duit itu pun lagi besar sekarang banding dengan dulu. Dulu Siti Azman kecil, sekarang Rosmah besar sikit. Jadi sebab itulah banyak mana pun duit dan pendapatan negara yang ada tidak cukup untuk kita menampung keborosan. Next slide. Itu satu. Jadi dia kata tak ada duit, tipu. Duit banyak, yang tak jadinya ialah belanja terlalu boros mengatasi berapa banyak cukai yang kita kutip. Yang kedua, dia kata pelaksanaan GST ini janganlah bimbang. Dia kata kerajaan akan turunkan cukai. Cukai pendapatan telah diumumkan akan turun 1%, cukai syarikat turun. Apa nak komplainnya, dia kata. Ini bezanya dan hujah kita yang paling kuat kenapa kita menentang GST. Apabila dia turunkan cukai 1% ini, yang dapat manfaat ini adalah orang yang berada dan orang kaya, dan kebanyakan rakyat tak dapat. Sebab rakyat Malaysia ada 13 juta pekerja. Daripada 13 juta pekerja itu, hanya 1.5 juta pekerja je yang bayar cukai. Kenapa 1.5 juta pekerja ni bayar cukai? Bukan sebab orang lain tu jahat. 1.5 juta ini saja yang pendapatannya di atas RM2,500 ke atas.
Yang naik semua 2,460 ke bawah. Jadi yang 2,460 ke bawah macam staff-staff saya, dia tak payah bayar cukai lah. Sebab gajinya itu tidak cukup tinggi untuk dicukai. Dia ini adalah orang yang tidak berada untuk dicukai. Kalau dia turunkan cukai pendapatan banyak mana pun, yang dapat manfaat hanyalah orang yang sudah berada dan pendapatannya sudah pun lebih baik daripada yang lain, iaitu 11% sahaja daripada rakyat Malaysia. 89% itu adalah orang yang tidak pernah kena bayar cukai kerana dia miskin, kerana tak cukup wang. Lepas ini dia kena bayar cukai. Sebab itu ada beza di antara Singapura, Australia melaksanakan GST berbanding dengan Malaysia. Di Singapura, di Australia, apabila dia laksanakan GST, penduduk dia kebanyakannya gaji dah tinggi dan semua bayar cukai. Di Australia lebih kurang 70% lebih bayar cukai. Bila dia laksanakan GST, dia turunkan cukai pendapatan, kena bayar GST. Tapi dari segi berapa jumlah cukai yang dibayar tiap-tiap bulan oleh satu keluarga sama. Kalau sebelum ini dia bayar $100 sebulan, dia bayar $100 sebagai cukai pendapatan. Lepas GST diperkenalkan, dia tetap bayar $100, tetapi $20 dia bayar sebagai GST, $80 sebagai cukai pendapatan. Kerana dia left pocket to right pocket. Kerana Australia dan Singapura beralih kepada GST bukan untuk mengutip cukai lebih, tetapi untuk melaksanakan sistem kutipan cukai yang lebih cekap. Beza tu. Sebab itu kutipan Australia, nanti kalau ada debat boleh berhujah dengan dia, jumlah kutipan cukai di Australia selepas dan sebelum pelaksanaan GST tetap sama. Dia tak naik. Berbanding dengan kita, apabila dilaksanakan, oleh kerana orang yang miskin dan tak perlu bayar cukai sebelum ini tiba-tiba kena bayar cukai, sebab itu kutipannya akan naik. Nak jawab kepada UMNO Barisan Nasional, kiralah, fikir otaklah. Kalau sekarang ni tak ada duit, dia nak kutip GST dan dia bukan beban cukai baru kepada rakyat, macam mana dia nak kutip wang tambahan kalau benda itu tak naik? Maknanya hanya dengan mengenakan cukai baru dan bebanan cukai tambahan baru dia boleh tutup jurang hutang yang dia ada. YB, saya kena minta YB press next one. Yang tadi saya dah sebut, yang dia kata jangan bimbang pasal harga barang asas semua itu tak betul. Kerana kalau dikecualikan pun, kalau peniaga akan tetap akan naikkan harga kerana kos dia naik. Ini yang satu lagi yang nak jawab ni. Ini memang boleh jawab macam-macam. Dia kata orang lain semua buat GST. Ada 162 negara buat GST. Kenapa kita nak lawan? Kenapa kita nak tentang? Dia sebut Kamboja, Vietnam, Laos, Burundi semua buat GST. Kenapa kita tak nak buat GST? GST ini ataupun apa-apa cukai, dia mesti ikut kepada kesesuaian negara itu. Di negara macam Laos, Kamboja, Burundi, negara dia miskin. Orang yang buat bisnes ini tak ramai. Orang yang bekerja pun tak ramai. Kalau dia cukai rakyat dia melalui cukai pendapatan, bankrupt lah dia. Orang gaji pun tak ada nak cukai apa. Bisnes pun tak ada, dia tak boleh cukai. Jadi di negara-negara yang macam ini, dia terpaksa bergantung kepada urus niaga. Siapa beli, bayar. Siapa beli, bayar cukai. Kerana negara dia tidak cukup kaya. Di negara-negara macam UK, Australia, Singapura pula, negara dia pendapatan dah tinggi. Jadi kalau dia perkenalkan GST dan dia turunkan kadar cukai pendapatan, dia akan imbangkan bebanan cukainya sama kepada rakyat. Malaysia ini miskin sangat pun tidak, kaya sangat pun tidak. Jadi sebab itu kita tidak sesuai lagi, kerana bila kita laksanakan GST, dia akan menjadi cukai tambahan kepada rakyat. Saya selalu jawab kepada orang UMNO, macam-macam yang duk kata negara lain duk buat GST. Saya kata kalau kamu nak bayar sangat GST, kemaruk sangat nak bayar GST, sebut sangat Kamboja, Laos, Burundi, kamu pergi duduklah Kamboja, pergi bayar GST. Nak sangat bayar GST, nak, itu tak sesuai. Jadi kalau dia nak bayar GST, silalah berpindah ke Kamboja. Next go. Ini yang last kali lah saya rasa. Ini untuk menjawab soalan-soalan adik tadi yang pasal beza di antara GST dengan SST. Dia akan kata,
Sekarang ini 10%, lepas ini 6%. Jadi lebih baiklah, kenapa nak komplain? Yang dia tak sebut ialah 10% itu hanyalah kepada beberapa barang tertentu sahaja. Kalau satu, saya bagi contohnya, dalam satu hari kita mungkin di bawah sistem sekarang hanya beli 4 barang yang dikenakan cukai jualan. Jadi walaupun cukai jualan tu 10%, barang tu harga tetap sama RM10, kita hanya bayar RM4 cukai. Kerana ada 4 barang je yang kita bayar cukai. Bila mari GST, apabila skopnya itu luas dan semua barang kena cukai, daripada 4 barang, mungkin lepas ini 20 barang kita kena bayar cukai. Jam bayar cukai, mic bayar cukai, kasut, stokin, baju, habis kena bayar cukai. Daripada 4 barang, katakanlah kita bayar 20 barang lepas ini, tiap-tiap hari yang bayar cukai, pada harga yang sama RM10, tetapi kadar yang lebih rendah 600. Cuba tengok angka ini. Bila 20 barang itu lebih banyak, walaupun cukainya rendah, jumlah cukai yang kita kena bayar lagi tinggi. Dulu kita bayar RM4, lepas ini kita kena bayar RM12. Kadar memang rendah, tetapi jumlah barang yang kita bayar tu kena lebih banyak. Ni nak petegang kau orang UMNO susah, dia tak faham matematik. Jadi cubalah, selamat hari jaya lah, pulang lah. Next, saya tanya lah. Ini tak apa, elektrik saya dah sebut. Okay. Habis kat situ. Jadi, saya rasa perkara ini kita kena faham dulu. Di peringkat pakatan, kita ada kempen tersusun. Minggu depan kita akan mula keluar video, risalah dan lain-lain. Tetapi cukup penting supaya di peringkat akar umbi dan negeri, kita rancang kempen kita. Saya nasihatkan, mulakan dengan mendidik terutamanya peniaga. Sebab peniaga yang paling risau ni, saya kena bayar GST ke tidak, bila masa saya kena bayar GST. Jadi kalau dia nak bayar accountant, mahal. Accountant, satu kursus kita buat dulu, saya masa saya kat Petronas dulu, kalau kursus GST, satu kursus RM1,000 seorang. Jadi buat kelas percuma untuk didik kepada orang ramai. Kalau kamu jual gini-gini, jumlah jualan RM500,000, kamu kena daftar. Kalau tak kena daftar, masih masuk penjara. Dia takutlah, dia faham. Jadi saya minta maaf sekali lagi sebab lambat dan terpaksa cepatkan. Tapi kita akan terus proses ini. Dan saya minta seperti kempen kita yang lain, kita perturunkan kat bawah. Dan insyaAllah saya rasa menjelang 1 bulan 5, iaitu tarikh yang telah kita umumkan sebagai rapat umum besar untuk lawan GST, kita boleh dapat 300,000-400,000 orang di Kuala Lumpur. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.